ikat ya, jadi mungkin ikatkan dulu baru meletakkan. Videonya kan sih. Oh ya, mori ini sih. Pertama yang miring ke kirinya kan. Yang kedua di sebelah kiri miring mana miring rekam ulun nah ini ya di kemudian yang ketiga lurus tengah lurus nah setelah itu untuk baju cara dibikin lubang kalau kemarin contohnya disobek supaya okay, jadi tertutup terus gitu. Kalau digunting jadi nempelongo gitu. Disobek. Disobek. Di lawangan itu disobek. Pakaian dilepas. Lepas di sini, pakaian main, ya. Dianggap lepas. Kemudian lepaskan perhiasan dan gigi palsunya bila memungkinkan. Tapi nek tidak memungkinkan, pakaian harus rapat, geng, dibiarkan, geng. Tapi kalau masih memungkinkan, gigi palsu diambil. Kemudian membersihkan rongga mulutnya, kuku-kukunya dan seluruh tubuhnya dari kotoran yang najis. Ya, gigi, kuku, tangan dan gigi. Caranya orang jorok lambung, tapi orang tebai. Oke, tangan terus ya. Kemudian mulai memandikan dengan membersihkan anggota wudunya dengan mendahulukan yang kanan. Pertama diangkat dulu, diangkat setengah duduk. Diangkat setengah duduk, terus perutnya dikeluarkan ke bawah supaya kotoran-kotoran yang di dalam keluar. Oke. Sampai keluar. Kemudian disiram. Diperhatikan ya, soalnya kabeh nanti melaksanakan ya. Diperhatikan. Cukup memperhatikan orang. Terus memulai mandikan dengan membersihkan anggota wudunya dengan mendahulukan yang kanan dan menyiramkan di rata 3-5-7 kali atau sesuai dengan kebutuhan. Ya, dari kanan dulu, dari kanan, terus ke bawah bersihkan. Ya, dia sudah bersih. Pakai sabun ya. Pakai sabun. Pada waktu mandikan hendaknya dengan hati-hati, lembut dan sopan. Ya, kemudian kiri. Tinggal kiri, kanan dan bersih kiri. Ya. 7 kali atau sesuai dengan kebutuhan. Sampai banjir. Ya. Ya. Kanan, tinggal kanan. Kiri kan, ya. Terus di kirikan kanan dulu. Oke, kanan dulu. Kalau sebelah kanan
yang bagian bawah belum. Aku mikirnya kamu bisik, mana bisik, mana bisik. Kita ke mana bisik? Ya, yang bagian kanan berarti sebelah kiri nahan. Kemudian yang bagian kanan membersihkan, yang sebelah kiri nahan. Gesa arah. Ya, sopan hati-hati. Kemudian setelah bersih dibalik lagi. Berarti yang kanan nahan, yang kiri membersihkan. Ya, tetap orang tetap ditutup. Kalau ditarik ke atas, ya, kita harus rotong. Ini untuk 9 lubang itu dikasih kapas ya. Telinga itu tapi ini orang gramnya rezeki. Pengertiannya ya. Pokoknya setiap lubang dikasih kapas. Sekarang ditarik Pak. Ditarik supaya lurus. Ya, kain pertama. Sarungnya habis makan ini. Ya, berarti sarung sudah dipasang. Kalau ditarik Pak. Kain pertama sambil ditarik supaya kencang. Tarik. Kemudian kain yang kedua tarik, ditarik lagi. Jadi kawannya sudah berani orang-orang kira-kira. Kemudian setelah tarik yang kedua, kemudian dia mau ditekan lo apa pembusa? Pembusa kan kain yang ketiga. Diuntir. Ya, terus cara mengikat ikatan tali maksud di sebelah kiri, karena nanti di pemakaman akan dilepas. Jadi ikatnya tali wangsul masing-masing ikatannya di sebelah kiri supaya nanti mudah melepasnya kalau di dalam liang. Jadi Allahumma fir lahu
rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.